Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi sahabat Kicak Krasoma. Kunjungi selalu dan semangat selalu, tetap berada di channelnya Kicak Krasoma ya. Kali ini kita bersama tim ya, walaupun timnya tidak kumpul semuanya, akan jalan-jalan menelusuri sebuah rumah yang konon katanya luar biasa wingitnya, luar biasa angkernya, tapi bagi kita semua itu adalah hal yang biasa, hal yang wajar, dan kita semuanya akan menyelusuri sambil jalan-jalan karena kebetulan kali ini ada peserta yang kepengin dibuka mata batinnya untuk meditasi di tempat angker, dan mari kita lihat penelusurannya apa yang akan terjadi dengan peserta dan apa yang akan dilihat oleh peserta itu sendiri. Mudah-mudahan akan mengungkap beberapa tabir yang tertutup di tempat angker ini bersama di Cakrasoma. Belum terang gak tutup, lihat. Kelihatan gak itu? Kelihatan ya? Ya. Itu toket ya namanya. Toket itu gitu. Dan toket ya. Toket. Hati-hati. Peserta di sini untuk dibuka mata batinnya ya, supaya melihat sesuatu yang auranya memang cukup luar biasa di sini. Auranya sangat kuat dan agak sedikit membuat mual ya, karena gesekan-gesekan. Dan ini dia peserta yang kepengen dibuka mata batinnya supaya berada di sini. Nanti hilir mudiknya biar kelihatan kamera di daerah sini saja ya Pak ya, jangan sampai kalau ada suara-suara atau ada sesuatu yang dilihat, ya tinggal diomongkan karena ada kamera seperti itu ya. Udah seperti itu saja ya. Kita akan mulai ritual. Di sini jalan-jalan tinggal lihat-lihat saja. Mana lo tinggal? Anas. Di sini auranya sangat panas sekali. Sampai saya membuka jaket karena sangat panas. Di sini warnanya sangat dingin sekali.
sangat-sangat dingin sekali. Kabarnya panas sekarang berubah jadi sangat dingin sekali. Disitulah ada sinar merah. Yang dekat pintu dingin rasanya, dingin sekali. Saya seperti orang yang terkena air es. Disitulah ada bayangan yang berkelebat tapi warnanya merah. Entah hal itu apa, saya tidak jelas karena itu sekedar bayangan merah warnanya. Kalau di sini warnanya agak kuning-kuningan, tapi itu warna apa? Hanya sekedar bayangan kuning. Entah itu bentuknya seperti apa, saya nggak tahu. Hanya sekedar sosok yang lewat, tapi nggak jelas. Entah itu makhluk apa, saya nggak tahu persis. Ada suara yang membuat merinding bulu saya. Entah itu apa, mungkin itulah makhluk-makhluk yang mobil karena bersuara. Rasa-rasanya semakin malam dan semakin rosak, dingin sekali seperti orang
siram air keras. Saya melihat sosok-sosok bayangan orang yang tinggi besar dan hitam di sebelah sana. Di sebelah sini banyak anak-anak kecil yang lagi bercanda, tapi nggak mau usil, ya main sendiri. Kenapa sekarang mendadak terasa panas seperti awal pertama? Panas karena bahwa arah panas ini saya melihat ada satu orang nenek-nenek yang berjalannya terkopok-kopok. Entah dia mau kemana, saya nggak tahu. Mau menghampiri nggak jadi, terus pergi lagi. Auranya sangat panas. Saya melihat di kamar yang paling depan sana
ada seorang kakek-kakek yang sedang berdiri. Melihat atau menatap saya dengan mata hampir kayak melotot, tidak berkedip. Astaghfirullahaladzim. Malam-malam begini ada kambing lewat. Emang kambing siapa? Kambing enggak ada yang miara apa lewat tengah malam begini. Oke, sepertinya sudah ya. Kita lihat ini pesertanya. Saya tutup kembali ya. Kasih minum nanti ya. Oke, seperti itu saja. Teman-teman kita seperti cakap sama itu tadi ya. Ada. Mungkin nanti bisa dilihat seperti apa videonya. Dan peserta tidak takut. Kenapa tidak takut? Karena kita pagari ya. Kalau tidak dipagari, maka dia akan merasakan ketakutan. Jadi tadi merasakan melihat apa, Pak? Ya, ada bayangan merah, ada bayangan merah. Bayangan yang kuning tapi berbentuk mirip kayak manusia, terus ada kambing yang malam-malam gini lewat. Oh, kambing di sini lewat. Ya, nggak tahu siapa yang punya itu kok malam-malam begini. Berarti ada siluman merah, terus ada sesosok berwarna kuning dan kambing yang lewat. Ya, terus ada orang hitam, gede, tinggi. Dan ada seorang kakek-kakek juga menatap saya itu kayak melotot. Di sebelah mana itu? Di sebelah sana. Kalau yang nenek-nenek itu di sebelah sini menghampiri, tapi dia langsung pergi lagi. Oh iya. Oke, itu saja ya buat testimoni bahwa membuka mata batin ya, yang penting hati kita sudah peka dan niat minta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita semuanya bisa mempelajarinya dan bisa dibuka mata batinnya. Itu saja, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya dari perjalanan dan penelusuran pada malam hari ini bersama kita semua pada Padepokan Kita.